Oke, berjumpa lagi dengan saya Fulutvi di channel Mr. Sotong. Di video kali ini saya akan mengunboxing dan menyetup printer laser HP 107A. Oke, printer laser ini akan saya gunakan untuk proses pembuatan PCB. Tanpa basa-basi, mari kita unboxing, guys. Oke, di sini kita mendapat AC cord sebanyak 3 buah. Dan masing-masing AC cordnya kepalanya ini berbeda. Seperti ini. Dan kita akan gunakan yang ini ya. Atau yang ini. Kemudian ada USB untuk disambungkan ke komputer. Untuk perlengkapannya itu saja, dan di sini adalah printernya. Oke, ini dia penampakan printernya. Di sini masih tersegel. Dan untuk bisa digunakan kita harus melepas selasi-selasi ini. Dan ini ada bagian tombol. Nanti akan saya bahas bagian-bagian dari sini. Yang penting kita akan coba untuk membuka ini dulu. Oke, untuk segelnya ini sudah selesai saya buka dan saya akan tunjukkan bagian-bagian utama dari printer ini. Bagian pertama yaitu bagian belakang. Di sini terdapat USB untuk menyambungkan printer dengan PC. Kemudian di bawahnya ada port untuk AC cord, ini untuk kabel power. Oke, untuk di bagian atas ini ada tombol power, kemudian ini tombol cancel ketika ingin membatalkan print, dan tombolnya hanya dua karena ini tidak seri yang W yang ada WiFi nya. Kemudian kita akan coba buka. Nah, di sini untuk kertas, kemudian ini untuk hasil yang sudah di print. Jadi tinggal masukin kertas saja, bro. Seperti ini dan langsung di print. Oh ya, sebelum kalian menggunakan printer ini, kalian harus menginstal drivernya. Untuk cara menginstalnya adalah seperti ini.
Untuk menginstal drivernya, kalian perlu menghidupkan dan menyambungkan printer ini dengan PC. Jadi ini AC cord-nya, kita tinggal sambungan saja seperti ini. Kemudian ini USB-nya, kita colok saja. Dan ini USB kita sambungin ke PC. Dan akan kita lanjutkan untuk menginstal drivernya. Oke, jadi ini kertasnya sudah pernah saya buat print. Jadi yang terprint itu yang ini. Jadi yang atas ini akan terprint dan kemudian akan membalik. Set. Wow. Oke, untuk mematikan tinggal pencet beberapa saat. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Padahal gak ada manfaatnya.